guys, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like. Setelah itu tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo guys, kali ini kita mau mengganti oli dan filter oli CBR 250 2 silinder. Kali ini kita bersama Bang Iski Pranata Tarigan Gaspol. Dia lagi buka piring dulu biar kelihatan dia filter olinya. Guys, kita buka piring dulu. Kalau mau ngecek-ngecek Instagramnya Bang Iski Pranata Tarigan, kalian cari aja namanya Iski Pranata Tarigan. Oh, followersnya udah banyak tuh. Tak terhitung, tak terhingga. Ya, Ki? Buka. Jadi, CBR 250cc ini dia ada filter olinya. Maksimum pergantian filter oli itu dia 12.000 kilo ya. Jadi kalau sahabat otomotif motornya CBR 250cc kilometer udah 12.000 kilo, udah bisa mau diganti filter olinya. Oke guys, ini udah kita buka piring ya. Ini kita sebelum buka filter oli, ini dia filter olinya nih. Kelihatan ya guys, ini filter oli. Buang dulu olinya sebelum dibuka filter olinya. Kapasitas olinya lumayan banyak nih, 1,9 liter, 1,9. Tampungannya penuh. Udah dibuang deh. Filter lagi. Yang lama mana? Ini filter bawaan Honda. Filter bawaan Honda ini harganya 270. Jadi setelah disesuaikan, disamakan, kita bisa juga pakai punya Yamaha dengan harga lebih irit, 70.000. baru punya Yamaha, dia merek Denso, harga lebih murah. Belum dipasang, masih lebih juga biar beratnya enggak. Pasang dan nanti. Jalan.